Orang Sungai Buloh dan sekitarnya ada event makan-makan yang best yang tengah berlangsung sekarang. Nama event ni Explore Food Festival yang berlangsung dekat Cape Mall Desa Caulfield. Event ni berlangsung selama 5 hari je daripada 6 Disember sehingga 10 Disember Ahad ni je. Dekat dalam event ni ada banyak jenis makanan yang dijual, antaranya makanan-makanan daripada Thailand, makanan-makanan yang tengah viral, makanan daripada macam-macam negara pun ada tau. Contohnya macam bakso ni original daripada Indonesia. Dimsum pun ada. Lobster dengan sotong kurita bakar pun ada tau dekat sini. Yang kambing ni sedap dia punya kuah. Dekat sini pun ada banyak jenis jualan macam manisan-manisan, contoh macam durian krip, mili krip, coklat dan banyak lagi. Kalau pergi mana-mana event makan, wajib kita orang makan tongmo ni. Lepas tu kalau korang nak makan ais krim yang berasa asap pun ada dekat sini tau. Kentang yang panjang-panjang ni siap letak topping sos yang macam-macam warna ni memang sedap. Kalau korang nak makan yang berat-berat macam nasi kaumuk, nasi ganja, semua ada dekat sini. Roti wap yang tengah viral pun ada. Percaya cakap aku, korang kena makan tom yum Maggi dia, memang sedap gila. Yang ni pula kerabu mangga, boleh pilih nak letak seafood atau kaki ayam. Aku pernah cakap dulu, kalau korang datang event makan-makan macam ni, syarat dia wajib korang datang awal. Sebab kalau korang datang dah hujung-hujung, makannya dah tak berapa best sebab dah tak banyak. Kat sini air goncang pun ada tau. Kalau nak minum kena goncang-goncang dulu. Goncang air dekat, jangan goncang badan sekali. Booth jualan pakaian pun ada buka dekat sini. Nutella banana crepe dekat sini sedap. Percaya cakap aku, korang kena try yang ni. Okey, jom Orang Sungai Buloh, saujana utama Puncak Alam, cepat tag kawan korang ajak datang dekat festival Explore Food Festival ni.